Sat-sat, cak-cak, no debat, no drama. Assalamualaikum teman-teman dimanapun kalian berada. Jumpa lagi kita masih bersama saya di channel Kyoto Sutro. Dan untuk di video ini kita akan mengajak teman-teman melihat perkembangan sirkuit Formula E yang berada di Jakarta Utara, di Ancol tepatnya teman-teman ya. Sirkuit Formula E masih panas sampai sekarang, masih diperbincangkan halayak ramai teman-teman ya, karena kesuksesan dari ajang formula ini masih banyak yang belum apa ya. Tapi tidak apa-apa teman ya, yang jelas formula sudah digelar atau sudah dilaksanakan dengan sukses. Dan masih banyak dari pihak-pihak lain yang memperbincangkan formula ini teman-teman ya. Bisa ada yang memperbincangkan tentang anggaran, tentang kesuksesan, tentang apapun itu. Dan kita sebenarnya tidak usah ke situ teman-teman ya. Kita hanya update aja. Yang jelas di sini di minggu-minggu yang lalu atau di minggu-minggu yang kemarin itu sudah pernah diadakan sirkuit Formula E atau ajang balap mobil listrik kelas dunia teman-teman ya. Nah kalau masih ada yang memperbincangkan itu ya hak mereka lah ya. Yang jelas Indonesia sudah pernah membuat gebrakan terbaru ajang balap mobil listrik sirkuit Formula E. Untuk sterilisasi atau pembongkaran belum semuanya selesai teman-teman ya, masih tahap proses. Dan kita masih melihat dari cat yang warna biru itu, yang buat pinggirannya itu masih banyak yang terpasang. Dan kita coba beralih di pinggirannya sirkuit Formula E teman-teman ya. Nah ini yang pulau buatan, ini terlihat sangat lumayan menarik untuk dikunjungi teman-teman. Apalagi kalau di sore hari ya, di sini kalau weekend monggo teman-teman untuk datang ke sini untuk menikmati liburan bersama anak maupun pasangan Anda. Mantap teman-teman. Kalau anak di sini bisa main-main pasir ya di dekat tulisan sirkuit Formula E. Dan kita bergeser arah ke barat. Sepertilah penampakan. Nah ini pantai karnavalnya ya. Nah ini kalau ini juga bisa buat alternatif teman-teman bersama keluarganya, anak istrinya maupun pasangannya, bisa diajak ke sini untuk menikmati liburannya teman-teman ya. Nah seperti ini penampakan dari udara Ancol ya, ini di kawasan Ancol atau di kawasan pantai Ancol. Thank you.
Oke, teman-teman, itulah tadi update terkini dari udara di sekitaran Formula E atau sirkuit Formula E yang masih panas untuk diperbincangkan dari kesuksesan maupun dari arah perbincangan yang lain dari segi politik maupun dari segi pro dan kontranya, teman-teman ya. Mudah-mudahan di video ini buat referensi kalian semuanya, bila mana kita melihat lokasi sirkuit Formula E penampakannya kalau dari udara ya seperti ini. Kalau sekarang ini kita di sekitaran atau di pinggir-pinggir dari sirkuit Formula E, teman-teman ya. Nah, ini di sekitaran Formula E yang ada pantai dan ada kapal-kapal yang sedang bersandar di pinggir pantainya. Untuk di sore hari penampakannya sangat indah dari udara, teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk di video ini saya rasa cukup. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Mudah-mudahan masih bisa mengabarkan atau menginformasikan tentang keindahan, kemegahan atau kemewahan dari pembangunan Jakarta. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.